Masyarakat Distrik Demta Kabupaten Jayapura, Papua kembali menemukan satu tempat pariwisata baru, yakni Air Terjun Mata Tiga di tengah hutan pegunungan di daerah tersebut. Air terjun Mata Tiga ini air sangat dingin karena berada di dalam hutan rimbun dan di bawah gunung. Untuk sampai di Air terjun Mata Tiga ini menempuh jarak sekitar 10 km dari Demta, atau berada di kilo 10 di Jalan Demta. Air terjun Mata Tiga ini merupakan air terjun kedua di Demta, karena sebelumnya ada satu air terjun di Demta namanya Air Terjun Kilo 2.